ngapain ibu saya? Hah? Kalian ngapain ibu saya? Kenapa kalian buat nangis ibu saya? Udah lu tenang dulu deh, kita bukan tujuannya datang bikin nangis ibu lo. Kalian gak tahu, dia itu gak tahu kejadian yang sebenarnya. Dia masih aja tetap ngebelain si Dinda dan berusaha untuk ngambil Kenzi. Mendingan kamu pergi aja. Bentar. Gue pengen nanya nih, gue cuma pengen nanya. Ibu lo barusan bilang kalau anak lo pernah dijadiin pengemis sama istri lo. Iya, emang benar. Si Dinda itu selalu pulang malam, makanya anaknya dititipin sama tetangga. Gue gak rela anak gue dijadiin pengemis sama tetangga itu. Tuh kan Fat, bener kan yang gue bilang, Rah? Nggak, emang ada yang disembunyiin sama Mbak Dinda kok. Kalian emang udah berpisah? Kenapa? Sekarang kondisinya Dinda lagi sakit. Dia sakit karena banyak pikiran, pengen ketemu sama Kenzi. Itu urusan dia lah, dia mau sakit, Mas, mau apa, kek. Saya aja apa yang... Apa urusannya sama gue? Mas, saya bukan keluarganya, tapi saya aja kasihan ngeliatnya, Mas. Dia benar-benar terbaring, lemah, manggil-manggil nama anaknya, sedangkan dia udah berapa lama gak ketemu sama anaknya. Mas punya hati nurani gak sih sebagai manusia? Hati gue udah ketutup buat Dinda. Mas, sejelek apapun Dinda, tetap ibunya Kenzi. Kenapa sih harus dilarang untuk ketemu sama Kenzi? Salahnya apa? Ini tetap aja gue setuju sama suaminya, Fat. Udah gak kasih nama Kenzi. Kalian udah tahu kan semua masalahnya kan? Terus sekarang pada pulang aja. Ya, pergi aja ya. Pada pulang? Gimana sih? Ya udah, ayo. Kita udah tahu masalah intinya. Gak bisa. Udah tahu kan? Gak bisa, Mas. Mas, kalau Mas dilarang ketemu sama ibu juga gak akan mau kan? Untuk berapa lama? Apalagi kondisinya Kenzi masih balita, Mas. Ya udahlah. Kalian pergi aja dulu biar suasananya biar tenang dulu, setelah itu... Mas baru pikirin lagi, nggak bisa, Mas. Atau nggak gini deh, saya minta minjem handphone Mas, boleh? Butuh buat apa? Gini, nanti saya kasih kontak dari kami, nanti kalau misalnya Mas berubah pikiran, Mas bisa hubungin kita biar setidaknya Kenzi, ibunya bisa lihat Kenzi untuk sementara. Kasian, Mas, kondisinya lagi sakit, bener-bener parah, dan dia manggil-manggil nama Kenzi. Oke, aku kasih nomor HP-nya. Nih, boleh masukin nomornya. Ini udah saya save nomornya di sini. Ya, oke. Ini nomor kita. Kalau misalnya Mas benar-benar berubah pikiran, Mas bisa hubungin ke nomor itu biar kita bisa nyambungin antara Mbak Dinda ke Kenzi. Tolong dong, Mas. Saya minta tolong. Ya, udah. Kalian pergi aja. Gimana sih? Ini pada... Saya tunggu, Mas. Makin kenapa sih? Apa sih, Yul? Ya kan kita udah tahu kan, ternyata ada cerita juga dari mertuanya. Kita kan nggak lihat sama mata kepala kita sendiri kan? Terus ngapain? Kita harus percaya. Nggak bisa lah. Klien kita tuh di sini Mbak Dinda, Yul. Memang Mbak Dinda. Cuman kan Mbak Dinda udah pernah mention kan sama kita. Kalau dia pernah di dunia gelap, di dunia malam, dan ternyata dibicarain juga benar kan? Yo, gua punya masa lalu, lu punya masa lalu, Mbak Dinda juga sama. Terus apa salahnya kalau dia mau perbaiki sekarang? Kita belum punya bukti, yo. Ya memang, cuman kan gimana ya, gua coba mendengarkan aja apa yang pernah disebutkan sama Mbak Dinda, terus tiba-tiba mertuanya juga bilang hal yang sama, kayak nyambung aja. Ya terlalu deh. Kalau misalnya gua nih, gua ngerasa gua tetap pendirian gua mau bantuin Mbak Dinda sampai ini beres. Sampai benar-benar dia bisa ketemu sama Kenzi. Kedepannya itu keputusan mereka, yang penting Mbak Dinda bisa ketemu dulu sama Kenzi. Ya udah. Ya udah, sekarang kita balik aja ngabarin Mbak Dindanya. Itu kan apa dia nge-WhatsApp, yo? Bentar gua baca. Dia di WhatsApp aja masih marah-marah loh, ya dia masih gak mau ngasih kesempatan buat Mbak Dinda. Ya tapi gimana, Fat? Nah apa sih pada gak ada yang dengerin kata gue deh. Gue harus balas kalau gitu.
Mas, Mbak Dinda itu sekarang lagi benar-benar ngedrop. Dan dia benar-benar butuh Kenzi. Jadi saya minta tolong sekali ini aja kasih izin buat sekedar telepon atau video call sama Kenzi. Nah, dia balas gini. Dia mau ngizinin cuma buat video call. Yo, dia diizinin buat video call ya? Ya, tapi handphone gue lowbat lagi. Gue kasih nomor lu ke dia dan gue juga kasih nomor dia ke lu ya. Ya udah, kirim deh. Udah gue kirim. Nah, ya udah Mas Bas, kita langsung pulang balik ya ke rumahnya Mbak Dinda. Assalamualaikum. Permisi. Salam. Bu. Nah, boleh ketemu sama Mbak Dindanya? Oh iya. Ya, Mbak. Nah, Bu, kita minta maaf tadi kita nggak berhasil membawa Kenzi ke sini. Cuma kita mendapatkan kabar yang bahagia, Bu. Jadi si Ada, mantan suaminya Mbak Dinda, dia mau memberikan kesempatan agar anaknya Mbak Dinda bisa menelpon Mbak Dinda. Iya. Tapi cuma sebatas telepon, Bu. Gak apa-apa ya, Bu. Gak apa-apa. Paling asal ini si Dinda itu bisa mendengar anaknya gitu. Bisa melihat anaknya ya. Sebentar ya, Bu ya. Saya telepon Adam ya, Bu. Ini, Bu. Ini, Bu. Nah, mungkin sih. Mbak Dinda. Kenji, Kenji, Mama kangen Kenji. Kenji, Mama kangen. Mama kangen Kenji. Kenji, Mama juga kangen sama Kenji. Mama pengen ketemu Kenji. Kenji, Kenji, Mas, Kenji, Mas. Aku udah berubah, Mas. Aku udah berubah. Mas Kenji, Mas. Mas. Kenji. Bu, Kenji, Bu. Mas. Gimana dong, Mbak? Diputus. Sabar dulu ya. Itu kan lagi dibantuin sama Mbak dan Mas ini ya.